Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di vlog saya. Kita sekarang lagi di Glasgow. Di ini ya. Di mana? Glasgow di Skotlandia. Sorry. Nah, ini sekarang kita mau ke masjid terbesar di Glasgow. 16 menit jalan kaki ya, teman-teman. Jadi sekalian kita lihat suasana perjalanannya seperti apa. Di sini sangat dingin ya di Kutub Utara ini. Oke, ini lurus saja teman-teman. Dan ini masjid yang paling besar nanti yang kita akan lihat. Jadi tetap kalau mau skip ya silakan skip ke yang langsung nanti sampai datang. Saya juga pertama kali nih ke sana. Di sini tadi ada naik bus juga, tapi kan nggak keburu ya, mending jalan kaki aja. Dan saya lebih suka jalan kaki karena bisa melihat banyak hal baru. Kalau di bus itu cepat gitu, nggak bisa lihat apa-apa jauh-jauh ke sini. Nah, ini ada official tree ya, kartu tree di sini teman-teman. Di Indonesia jelek ya kartu tree, di sini kartu tree nyponsori MU, Chelsea ya, sponsori Chelsea malah di sini. Nah, di sini tuh banyak pertunjukan-pertunjukan seperti ini teman-teman. Kayak di pinggir jalan gitu, musik gitu. Dari tadi sih musik sih. Keren ya. Coba di jalan Indonesia ada gini pasti seru. Ini kenapa saya suka jalan teman-teman? Banyak musik-musik seperti ini di sini. Ini official Nike aslinya teman-teman. Kalau saya tadi beli ini, beli Adidas di toko Zeiss, bukan di Nike. Kayak sport station gitu. Dan sepatu di sini tuh ini ya. Setiap negara itu beda. Di Taiwan beda, di UK atau di Scotland, iya ini juga berbeda. Jadi beda-beda setiap negara teman-teman. Continue on to St. Enoch Square. Ini banknya seperti ini, kaca semua. Kalau di Indonesia dibobol ini ya, nggak ada bank kaca full gitu. Nah, ini apa ya? Turn right to stay on St. Enoch Square. Hai. Ah, ini subway, MRT kayaknya. Jadi pengen naik subway teman-teman. Tapi mau kemana? Ini MRT-nya cantik kayak di Taiwan. Tapi kayaknya sama aja MRT di mana-mana. Ini bisa terlihat. Nggak bisa dilihat apa-apa, orang itu ngeliatin apa ya? Nggak jelas banget.
Ya, 13 menit lagi teman-teman. Sabar ya untuk menuju masjid terbesar di Glasgow. Nah, ini sekarang ada mall ini sepertinya teman-teman. Kalau di Malaysia sih seperti ini mall, di Indonesia juga mall. Kurang tahu ya kalau di sini. Nah, ini banyak orang naik sepeda di sini, diparkir di situ, dikasih gembok. Banyak maling di sini kalau gak digembok. Nah, ini ada mano, ini sepeda yang dipinjam dari Taiwan juga ada ini. Sepeda sewa. Dari bentuknya bagusan di Taiwan. Oke, kita lanjut teman-teman. Turn left onto Dixon Street. Ada dua pilihan, saya pilih yang dekat sungai ya. Biasanya sih bagus sungai. Nah, ini gojeknya di sini teman-teman pakai sepeda ya. Gojeknya di sini nggak ada yang pakai motor, tapi pakai sepeda, semuanya motor listrik sih tapi. Oke, kita belok kiri. Wah, jembatannya keren teman-teman. Apakah kita lewat jembatan itu? Turn right toward South Portland Street Suspension Bridge. Sepertinya iya. Anginnya kencang sekali nih. Slight right toward South Portland Street Suspension Bridge. Mana sih ini? Oh, lewat sana. Head tadi teman-teman. Salah ini. Ulang, balik. Balik. Itu loh, ada jalan. Sorry. Oh, benar lewat jembatan itu teman-teman kita. Nah, orang itu ngapain? Ada orang aneh. Let you check it. Ada orang akrobat teman-teman. Bandstanding. Keren. Tapi diliatin, nggak berani ngerekam. Nah, ini karena jembatannya keren. Kita melewati jembatan. Kita melewati jembatan teman-teman. Ini belok kanan. Turn right onto South Portland Street Suspension Bridge. Wah, kita melewati jembatan yang penuh vandalisme. Nah, seperti ini jembatan di sini, teman-teman.
Woi, sungainya keren. Ih, banyak burung tuh di tengah-tengah itu. Banyak burung berenang. Sana, burung berenang tuh. Ini namanya suspension bridge, Southport and suspension bridge, teman-teman. Dan di sini banyak vandalisme ya, coret-coret. Hampir saja ini ya, ketika saya bawa kamera ini hampir semuanya banyak yang noleh, teman-teman. Hal yang unik. Karena nggak ada yang bawa kamera seperti saya ini. Ke 8 menit lagi, teman-teman. Tetap semangat menonton. Kalau yang masih yang menonton ya. Oke, kita sudah di seberang sungai. Selamat tinggal seberang sana. Nah, Ferrari, teman-teman. Lamborghini, sorry. Lambo. Belok kiri. Kita akan melewati ini ya. Kita akan melewati pinggiran sungai. Oh ya, kita ini mau sholat duhur sama asar sekalian karena musafir. Nah, ini terampakan polisinya di sini, teman-teman. Seperti di film-film FBI. Pegadaian mungkin ya, ada gambarnya pegadaian. Pegadaian mungkin ya, gambarnya timbangan. Di sini banyak banget ya ini ya, kayak apa itu, kayak disuruh sopan, disuruh ini, pokoknya etika-etika di sini banyak dijelaskan. Okay. Ini musim semi ya, jadi banyak bunga bermekaran. Ini Gojeknya datang lagi. Empat menit lagi, teman-teman. Kita akan sampai. Capek sekali. Di sini meskipun musim semi tapi pohonnya masih gundul ya, teman-teman. Lucu.
Nah ini kotornya negara ini, saya nggak sukanya tanah. Nih, kotor sekali. Memang negaranya seperti ini nih. Di Taiwan nggak bakal nemu seperti ini karena orangnya yang benar-benar ini disiplin masalah sampah. Tapi saya juga bingung kenapa sungainya bersih. Padahal orang buang di bantaran sungai banyak banget. Oke. 3 menit lagi, teman-teman. Turn right. Ada bendera Ukraina besar di sana. Di sini, ini masjidnya, teman-teman. Kita sudah sampai masjidnya, alhamdulillah ya Allah. Ternyata kita tidak perlu lagi Google Map-nya. Oke. Kita pastikan dulu apakah benar ini masjidnya. Ya, benar. Glasgow Central Mosque. Saya selfie dulu ya. Selfie dulu sama ini. Oke, sudah selfie-nya. Masjidnya keren ya Allah. Ini jauh lebih besar daripada di Taiwan. Wah, ini seharusnya kemarin terawih di sini saya. Tapi enggak tahu setelah buka puasa masih langsung teler. Di sini dingin soalnya kalau malam. Wow, keren. Lu enggak tahu masuknya bagaimana ini. Wow, keren seperti di Indonesia. Kita keliling ini dulu aja, luarnya dulu teman-teman, sebelum masuk. Saya terkagum-kagum sama bangunannya ini. Wah, baunya kok bau makanan ya? Masa nggak puasa orang sini? Wah, kecewa saya nggak kesini. Dari kemarin seharusnya kesini, besar sekali. Nanti saya sholat asar di sini jamaah. Ingin tahu suasana sholat di jamaah di mana, di Skotlandia, di Glasgow. Oke. Nah ini sepertinya untuk pintu utamanya. Nah itu ada muslim. Ini sepertinya pintu utamanya. Saya juga nggak paham ya, ini tuh dicopot apa nggak sepatunya. Ya, seharusnya dicopot tapi kok nggak ada orang ini. Nggak ada pintu masuknya. Oh ini pemakaman. Kalau meninggal di sini sudah ada aman. Di Taiwan juga ada sih. Kayak lebih gak peduli gitu kalau di Taiwan. Ini pintu masuk wanita. Oke, jadi di sana. Gak boleh ngerekam ya ternyata teman-teman. Ya sudah, saya tutup aja nih. Saya taruh bawah dulu karena ada orang lewat. Excuse me sir, yes. I want to
pray, what is the gate? Yeah, straight through here. Oh, because there is a ladies. Oh, okay. Oke teman-teman, sampai sini saja, nggak boleh ngerekam apa-apa, semuanya tuh.